banjir yang melanda ibu kota telah menyisakan duka bagi korban. Selasa, 23 Januari 2013, Ustadz Hari Mukti berkunjung di Kelurahan Petogogan, salah satu daerah yang menjadi korban banjir. Ustadz Hari Mukti mengisi tausiah di Musola Nurul Khair, Jalan Nujati Timur 1 Dalam, Kelurahan Petogogan. Dalam tausiahnya, Ustadz yang akrab dengan dakwah ini menghibur warga dengan tausiah yang khas. Karena nggak sholat, dibilang seperti binatang ternak, tersinggung dia. Udah gitu malah nggak sholat, ini istidrot. Tersinggung, udah sholat, ah ini barokah. Nah ayat Allah itu datang ke kita, banjir. Tersinggung nggak nih? Di sini kesempatan meraih pahala. Ya bersyukur atas hartanya yang hilang. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan harta haramku itu engkau ganti. Min haitsulah yahtasib. Allah akan ganti dengan rezeki yang dari sisi kamu tidak menduga. Kepada siapa? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada-Ku Allah, maka aku berikan jalan keluar. Makhraj, jalan keluar dari masalah kehidupanmu. Jalan keluar itu jalan keluar menuju surga gitu. Kemudian, acara dilanjutkan dengan penyerahan Al-Quran kepada seluruh warga yang diwakili oleh Ketua RT 13, Bapak Nuruddin. Dari Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ali Baharsyah, Agung Mukti Nugroho, Wakaf TV.